Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman. Ya, halo teman-teman semua, terutama teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Kita balik lagi di podcast Ilmu Kebidanan dan Kemajiran bersama saya Rafidra Sukati Halim dan juga bersama dua teman saya yaitu saya Yogi Nikmatul Maula dan saya Oktavani Putri. Kita dari kelompok 9. Dari kelompok 9. Nah, kami ini dari kelompok 9 di sini akan sedikit membahas tentang bedah reproduksi pada hewan jantan. Yang di sini mencakup beberapa bahasan, yaitu ada bius atau anestesi, lalu ada deviasi penis, epididimektomi, kastrasi, dan juga vasektomi. Nah, kalau teman-teman di sini sendiri masih ingat nggak sih terkait organ reproduksi hewan jantan? Jujur aku udah lupa loh guys. Ada yang bisa mencerahkan ingatanku nggak? Aku bisa review nih. Wah, mau. Ya udah kan, dengerin ya. Jadi guys, organ reproduksi jantan itu terbagi tiga. Ada yang bagian primer, sekunder, dan juga alat kelamin luar. Nah, untuk organ reproduksi primer itu adalah testis. Sedangkan untuk yang sekunder ada epididimis, vas deferens, uretra, dan juga tiga kelenjar yang udah kita ketahui lah ya, kelenjar vesikularis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulbo uretralis. Dan organ kelamin luar tuh ada penis dan juga preputium. Gitu ya Gi, diingat-ingat. Wah. Ya. Iya. Nah, terus kalau tahapan bedahnya tuh kayak apa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena aku sempat baca-baca jurnal juga, aku bisa jelasin nih. Sebelum kita mengetahui tahapan bedah reproduksi, kita harus tahu dulu dong prinsip-prinsip umumnya apa aja gitu. Nah, kalau untuk prinsip-prinsip umumnya sendiri, yang pertama tuh kita harus membersihkan dan mendisinfeksi semua permukaan dan peralatan yang akan digunakan di ruangan bedah khusus. Yang kedua, kita juga harus memastikan nih semua bahan dan media yang disiapkan gitu. Terus yang ketiga, kita harus meminimalisir arus lalu lintas di ruangan bedah. Jadi orang-orang yang kegiatan di ruang bedah harus ada di ruangan bedah itu sendiri kan. Terus yang terpenting lagi, kita harus mensterilisasi semua instrumen yang dibutuhkan dalam prosedur bedah ini, kayak kain kasa dan alat-alat bedah lainnya gitu. Oh iya iya. Nah, biasanya kan sebelum masuk tahapan bedah reproduksi itu kita kan biasanya melakukan bius atau anestesi ya. Nah, anestesi yang umum dipakai itu apa sih? Nah, jadi kalau untuk anestesi ada dua yang biasa dipakai. Ada anestesi lokal dan juga anestesi epidural. Kalau untuk anestesi lokal, dia tuh yang seperti kita pelajar di ilmu kebidanan dan kemajiran, ada namanya blok L. Nah, itu tuh jenis anestesi blok bidang yang biasa digunakan untuk menghilangkan kepekaan di bagian laparotomi gitu guys. Nah, kalau untuk anestesi epidural sendiri, dia tuh ada dua nih yang harus kita ketahui daerah orientasinya. Ada yang anterior dan juga ada yang posterior. Tahu gak sih kalian bedanya anterior sama posterior itu apa? Saya dulu dong. Banyak banget loh ini materinya. Napas dulu nih, otakku masih mencerna. Aduh, ayo diikat-ikat lagi nih anatominya. Yaudah. Jadi lanjut. Nah, kalau yang untuk anterior itu, kita nih dari os sacrum sampai os coxi G1. Sedangkan kalau yang posterior kan arah belakang, jadi dari os coxi G1, 2, 3 gitu guys. Itu bedanya. Oke. Kayak gitu ya teknik untuk anestesinya. Iya. Makasih banyak loh Put, sumpah keren banget sih. Iya dong. Mantap. Nah, selanjutnya kan kita masuk nih ke apa ya, bisa dibilang beberapa operasi atau beberapa bedah reproduksi pada hewan jantannya itu sendiri. Kan ada deviasi penis, epididimektomi, kastrasi, sama vasektomi. Nah, pertama dulu deh kita deviasi penis. Kalian tahu nggak sih deviasi penis itu apa?
Ih, nggak tahu loh. Aku juga nggak. Aku juga nggak tahu. Ayo dong, Fit. Kayaknya lo tahu deh. Jelasin aja, nah, Fit. Jadi gini nih. Deviasi penis itu adalah bentuk penis yang menyimpang dari bentuk normal. Bentuk yang menyimpangnya itu kayak gimana? Seperti penis yang membengkok, penis yang berbentuk spiral, penis yang pendek, dan juga strangulasi penis. Sedangkan kalau bentuk normal dari penis itu sendiri, jadi penis yang normal itu adalah penis yang mukosanya berwarna merah, muda, dan tidak ada cacat. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalian keren banget sih. Ya iya, Raket udah mengetahui banget nih sebelum si deviasi penis ini. Nah, jadi kalau untuk tahapannya gimana ya, Fit? Tahapan dari deviasi ini. Nah, kalau untuk tahapan operasi untuk deviasi penis tersendiri itu, jadi yang pertama kayak biasa ya, untuk beberapa operasi kan kita biasanya harus melakukan pembersihan di area sekitar yang akan dilakukan operasinya, sterilisasi atau membersihkannya. Terus kita juga jangan lupa untuk melakukan anestesi terhadap hewan yang akan dioperasi. Anestesinya itu bisa berupa lokal atau regional. Setelah hewan teranestesi, hewan itu kita ikat pada meja. Nah, setelah itu kita buat sayatan melingkar pada daerah preputium. Setelah itu sayatannya kita panjangkan lagi searah penis. Jadi sayatannya itu diperpanjang lagi. Setelah itu kita buat lagi nih sayatan yang melingkar, tapi kali ini kita buatnya di daerah perut samping. Kenapa dibuat di daerah perut samping? Ini tuh digunakan sebagai lubang buatan. Jadi setelah penis dan preputium yang itu disayat, kita masukkan penis dan preputium itu secara subkutan sampai muncul di lubang buatan tadi yang di daerah perut samping. Vicky, tahu gak sih, aku dengerin si Raffi tuh sama membayangkannya. Cuman gak terbayangkan. Iya. Iya. Ya, kayaknya keren banget sih. Bayangin coba kalau kita bisa kayak gitu. Ini aku udah kayak yang antaranya senang, tapi sedih juga gitu. Karena aku gak tahu apa-apa, tapi ya udah lah ya, keren gitu kalau kita bisa. Tapi tuh aku jadi penasaran loh. Kalau tadi kan kita ada 4 topik nih, 4 bahasan. Ada... Tadi yang pertama kan deviasi penis. Terus kayak ini tadi tuh aku kayak tahu FGD di mektomi, tapi nggak tahu itu apa ya. Nah, kalau untuk FGD di mektomi juga aku bisa ngejelasin nih. Jadi FGD di mektomi itu operasi untuk mengangkat epididimis. Sementara epididimis sendiri itu kita kan tahu berfungsi untuk penyimpanan sperma. Kenapa diangkat epididimis itu tuh ya ada beberapa penyebabnya. Apa tuh penyebabnya, Fit? Nah, jadi untuk penyebabnya sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama mungkin bisa dibilang cedera pada area selangkangan. Terus yang kedua karena terjadinya infeksi atau benjolan berisi nanah, abses di epididimis yang sulit diobati. Yang ketiga itu ada juga tumor atau kantung besar berisi cairan atau kista di daerah epididimis. Dan yang terakhir biasanya sih karena nyeri jangka panjang yang kronis seperti setelah operasi vasektomi. Nah, jadi biasanya beberapa hal itu yang menyebabkan operasi epididimektomi ini harus dilakukan. Gitu. Banyak juga ya penyebabnya ya. Lalu kalau untuk untuk tahapannya gimana sih, Fit? Apakah sama nggak dengan deviasi? Beda, tapi untuk epididimektomi ini tuh lebih simpel. Untuk tahapannya, yang pertama sama kita melakukan pembersihan pada daerah yang akan dilakukan operasi. Setelah itu kita beri anestesi secara epidural ataupun lokal. Setelah hewan teranestesi, hewan ditempatkan pada meja. Setelah itu kita buat sayatan pada cauda epididimis sampai dengan tunika vaginalis. Nah, setelah sayatan berhasil dilakukan, cauda ditekan hingga membentuk tonjolan atau mungkin caudanya menonjol keluar. Nah, iya. Setelah kauda itu keluar, ikat kedua sisinya, lalu potong sebagian kauda. Setelah kauda terpotong, baru kita buat jahitan pada bekas sayatan. Nah, tapi harus dilakukan secara hati-hati nih untuk melakukan operasi ini, karena bisa menyebabkan beberapa risiko. Yang pertama itu seperti pendarahan, lalu ada infeksi, lalu juga tidak bisa
membuat keturunan, tidak bisa membuat keturunan atau bereproduksi. Dan yang terakhir biasanya menyebabkan nyeri pada daerah testis. Mantap banget sih, Rafir. Udah jelasin panjang lebar. Gimana, udah lumayan tercerahkan ya? Udah. Alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah pusing juga. Bener banget, Ranggi. Penjelasan Rafi tuh kayak mirip-mirip sama kastrasi ya ternyata ya. Oh iya. Kalau emang mirip ya. Kalau kastrasi itu emang kayak gimana sih? Bisa dijelasin nggak? Wah, akhirnya aku yang bisa menjelaskan sekarang. Wah, ternyata aku berguna juga, guys. Iya, jadi kayak kemarin tuh aku baca jurnal itu kan. Terus kayak nemu informasi itu tentang kastrasi. Kalau berdasarkan jurnal yang waktu itu aku baca sih ya, katanya kastrasi itu tuh berfungsi untuk menghilangkan fungsi testis gitu. Jadi ada juga yang bilang katanya untuk menghindari kawin sedarah, katanya sih gitu. Terus kalau misalnya kastrasi di sapi potong gitu guys, biasanya kata mereka untuk menyeleksi mana yang bibit unggul sama mana yang nggak unggul tuh, ketika mereka udah selesai seleksi tuh nanti yang bibit yang nggak unggul tuh bakalan dikastrasi gitu guys bentannya. Tapi itu juga tuh harus sesuai dengan ini apa sih namanya, sesuai dengan umurnya gitu loh guys. Jadi kalau semisal yang dari aku baca tuh sekitar umur 7-14 bulan buat sapi, domba sama babi tuh kalau mereka dikastrasi di umur-umur segitu, ini buat yang bibit yang buat bibit yang nggak unggul ya guys, itu tuh katanya nanti ketika mereka nanti udah tumbuh dewasa tuh bisa meningkatkan produktivitas ternak potongnya gitu. Jadi kayak kualitas dagingnya itu bisa lebih bagus lah kalau misalnya dibandingin sama sapi bibit yang nggak unggul tapi yang tidak dikastrasi sesuai dengan umurnya gitu guys katanya. Ini sih aku bacanya dari Hafiz tahun 2000 gitu lah guys kalau nggak salah sih, karena masih baru-baru gitu loh. Jadi itu guys. Wow. Ternyata ya, Yogi ini ya. Rajin banget ya guys baca jurnal. Mantap ya, pertahankan. Nah, seingat aku tuh kastrasi ada dua teknik gitu loh ya. Kamu baca jurnal juga gak tentang dua teknik ini? Oh, bisa jelasin dong, biar Rafid juga tahu gitu. Oh, teknik ya. Iya, aku sempat baca gitu kayak tekniknya tuh ada dua gitu. Aku tuh sempat lihat video gitu kan, jadi kayak ada yang pendarahan, jadi dia ada pendarahannya sama yang tanpa pendarahan. Jadi yang tanpa pendarahan tuh ngeliatnya kayak ih keren, jadi kan kayak dia tuh ngelakuin kayak operasi gitu tapi gak ada darahnya tuh kan keren kan guys. Kemarin tuh pas nonton video ih keren banget, seandainya kita bisa kayak gitu tuh kayak keren gitu loh guys. Jadi kayak yang aku baca tuh kemarin tuh dari yang pendarahan dulu deh. Kalau yang pendarahan tuh tahapannya agak lumayan ini sih, lumayan lebih banyak lah daripada yang nggak pendarahan. Jadi dia tuh harus dianestesi dulu. Beda sih, kita mau pakai anestesi general boleh atau mau pakai anestesi lokal juga boleh. Kalau nggak salah sih anestesi lokalnya itu biasanya yang epidural gitu. Terus nanti setelah si hewan itu nanti udah tidur, kita baringin miring gitu. Terus itu nanti disayat yang lateral boleh atau mau disayat horizontal juga boleh. Nanti di testisnya itu, di skrotumnya itu kita sayat sampai di lapisan tunika vaginalis. Nah, ketika si lapisan tunika vaginalisnya kebuka tuh, kita keluarin si testis sama spermatid cocknya itu. Nah, setelah kita keluarin, kita potong itu mereka berdua. Setelah dipotong, udah deh kita jahit. Nah, tapi proses kita yang menyayat itu, terus nanti proses kita membuka testis sampai memotongnya itu ada darahnya guys, jadi ya kayak gitu. Nah, terus tiba-tiba tuh aku nemu gitu, ada video yang prosesnya tuh gak jauh beda. Cuman bedanya di teknik yang kedua ini tuh gak dikasih anestesi, atau mungkin ada anestesinya, aku juga lupa. Tapi seingat tuh tidak ada anestesinya, karena si sapinya atau hewannya tuh dia tetap berdiri gitu kan guys. Terus habis tuh dikasih penjepit gitu di bagian spermatid cord-nya gitu dari luar, kayak diikat gitu pakai karet boleh. Tapi kalau pakai karet tuh kayak agak lama gitu, atau bisa pakai bisa juga boleh. Jadi pokoknya diikat gitu kan. Terus setelah diikat baru deh nanti tahapannya sama. Kita sayap tiga, lateral boleh atau mau horizontal boleh. Pokoknya
tahapannya sama sampai nanti kita keluarin si testis sama spermatozoidnya itu. Terus abis itu dijahit juga, tapi nggak ada darahnya guys, jadi kayak wah keren gitu. Oh, aku ngerti ya, berarti karena dia dijepit jadi kan aliran darahnya tersumbat ya, makanya dia nggak berdarah. Iya gitu guys, mantap sih. Iya. Menarik ya, menarik. Bentar, tapi aku juga pernah baca beberapa tentang vasektomi. Terus kalau vasektomi itu bisa dibilang sedikit mirip ya sama kastrasi. Ada yang tahu nggak sih bedanya vasektomi sama kastrasi itu? Jadi aku bisa berguna juga. Iya, jadi kayak vasektomi itu mirip-mirip gitu loh, tapi dia tuh lebih simpel sih dari kastrasi. Kalau dari pengertiannya sih ya, yang aku baca, dia tuh berfungsi sebagai kontrasepsi operatif minor pada jantan. Ya bisa dibilang sih, kalau di manusia tuh kayak kontrasepsi keamanan gitu katanya. Itu, dan dia tuh lebih, ini sih lebih aman katanya, lebih sederhana juga dan lebih efektif. Emang sih kalau dari tahapannya tuh emang lebih simpel sih daripada yang kastrasi tadi gitu. Tapi kalau untuk tahapannya kira-kira sama juga apa beda sih yo? Aku jadi penasaran deh. Beda mereka berdua. Beda sih. Tapi bedanya nggak terlalu signifikan banget. Beda sih. Karena dia memang lebih simpel kan, dia fokusnya di fase deferensi itu tadi kan. Yeah, jadi yeah, kayak kalau dari yang aku baca tuh kenapa dia fokus di fase deferensi itu karena memang ketika apa sih namanya si spermatozoa itu nanti kan dihasilkan nih sama si testis tadi, terus dia kayak jalan gitu kan dari si epididimisnya, terus dia menuju ke saluran nih, saluran yang nanti bakal bermuaranya di penisnya. Nah, jadi si fast deferens ini kayak menghubungkan antara si testis tadi, si epididimis tadi itu sama si penis itu. Nah, nanti kita potong gitu loh guys di situ di fast deferensnya itu. Makanya nanti kayak si jantan itu tetap masih bisa memproduksi sperma dia, masih bisa tetap kayak ada hitnya dan lalala tuh masih ada gitu. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan si spermanya itu tadi, karena sperma tadi kan saluran diputuskan. Jadi ketika nanti dia produksi dan produksi ya, akhirnya dia bakal diserap lagi gitu sama tubuhnya si jantan itu tadi gitu. Kalau dari yang aku baca, makanya kenapa dia dibilang kontrasepsi permanen kayak gitu. Oh. Tapi itu kayak ada yang nanya gitu kan, kalau misalnya dia di vasektomi berarti dia bisa ejakulat atau enggak? Dan kayak menurutku menarik juga sih topiknya. Jadi kayak aku tadi sempat melihat gitu kan, kayak ada beberapa referensi dan dia bilang bisa, tetap bisa ejakulat tuh bisa, tapi tidak ada sperma yang keluar dari situ, karena sebetulnya katanya ejakulasi itu bukan hanya si sperma itu yang dikeluarkan, sih banyak cairan-cairan lain gitu. Tapi kayak ya udah lah ya, aku cairan-cairannya tuh banyak gitu loh guys, aku takutnya nanti aku tuh salah jelasin. Terus kalau tahapannya tadi tuh mirip-mirip sih, anestesinya sama, bisa pakai general atau bisa lokal. Terus nanti hewannya ya sama, kalau di anestesi kan berarti dia dimiringkan, terus habis itu disayat nanti di spermatic cord-nya itu. Habis itu dicari tuh si pas deferensnya, saluran yang tadi mau kita potong. Nah kalau misalnya udah keluar, kalau udah ketemu kita keluarin salurannya. Nah setelah dikeluarin itu kita cek gitu kan, kayak misal ini salurannya tuh kayak kita ini kayak salurannya gitu, terus kayak diikat di bagian sini atau di bagian sini gitu kan. Baru deh nanti kalau udah di ujung-ujungnya ini terikat gitu, kita potong di sini, tapi potongnya kayak di sini sama di sini gitu. Di sini sama di sini pokoknya dekat sama ikatan tadi itu, terus kayak kita ambil bagiannya gitu. Jadi kita enggak memotong semuanya, tapi kita memotong bagian itu tadi kayak gitu. Nah, setelah udah dipotong dan bagian yang tadi udah diangkat, ini kita jahit kayak gitu si saluran yang tadi. Itu jadi memang lebih mudah sih. Menurut aku keren banget sih Yogi bisa ngejelasin tahapan-tahapan gitu deh. Gimana kalian yang di rumah tahu dari aku, kayaknya kalian tadi menjelaskannya tuh lebih rumit kan, aku tuh lebih simpel aja gitu loh guys, kayak iseng-iseng terus lihat ih keren gitu, terus aku kayak penasaran gitu. Udah deh, mantap sih, mantap. Iya, keren-keren sih ini terkait pembahasannya. Kita juga kan ya mungkin bisa nambah beberapa pemahaman gitu ke kitanya sendiri terkait beberapa tadi tahapan-tahapan terkait dengan reproduksi pada hewan jantan.
Nah, karena kita sudah ngebahas semuanya nih teman-teman, jadi mungkin waktunya kita berpamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua dan para pendengar setia dari podcast Ilmu Kebidanan dan Kemajiran. Mungkin kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Kita pamit undur diri ya teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman.